Selamat datang semuanya. Untuk cara membuat checklist 1 di WA versi biasa atau versi original tapi tetap online itu mudah ya teman-teman. Jadi kita akan simulasikan ya. Jadi langsung saja misalnya ini WA-nya yang mau kita buat centang 1 tapi tetap online ya, di aplikasi yang lain, mungkin di YouTube, di TikTok atau yang lainnya, oke? Bahkan di WA itu sendiri ya. Jadi ini kita klik tahan, lalu masuk ke info aplikasi. Kemudian teman-teman itu bisa klik yang ini ya, data. Lalu di sini tinggal di off-kan saja sumber jaringannya. Nah, SIM 1, SIM 2, WiFi-nya itu tinggal di off-kan. Maka otomatis nanti kalau ada temanmu atau orang lain itu menghubungi kamu lewat WA, itu udah pasti centang satu ya, tapi kamu tetap bisa online di aplikasi yang lain. Oke, ini tadi kan sudah WA-nya kita setting ya. Sekarang inilah kita contohkan, dia akan mengirim chat ya. Nah, ini dia chatnya. Kemudian di sini akan saya kirimkan ya sebuah tulisan, misalnya hai gitu ya, hi gitu. Ini hanya sampel. Kemudian ini udah pasti ya, tuh centang satu kan. Oke. Kemudian kita akan cek nih di WA-nya apakah terkirim atau tidak. Kita akan cek ya. Ini kita pilih tetap blokir aja. Kemudian di sini tidak masuk ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa juga membuka di aplikasi yang lain, ini bisa. Jadi intinya hanya WhatsApp-nya saja yang offline, tapi aplikasi lain tetap jalan. Itu kalau di versi WA original. Selamat mencoba. Terima kasih.